pemasangan ring untuk baut cylinder head, dan awas ini terbalik, ada yang rata dan ada opal sebelahnya. Jadi yang ada opal itu di atas, yang rata persis itu di bawah. Jadi ini ditaruh di bawah. Ini adalah penggantian tracking cylinder head untuk mobil tipe Triton, Mitsubishi Triton, dengan tahun 2006. Jadi ini yang kasusnya waktu itu panas berlebih atau overhead. Jadi ini yang kena itu tracking cylinder head, kompresi bocor, udara masuk ke areanya pendingin air. Oke guys, ini tinggal pemasangan baut cylinder head atau baut dextro. Ini ujungnya dikasih pelumas, jangan terlalu banyak, asal ada saja. Jadi untuk pengencangan biar lebih maksimal, posisi drat harus bersih, dan posisi torsi atau pengikatannya bisa merata, jadi tidak terhambat kotoran. Jadi bisa dibilang ukurannya 5 kilo. Nah untuk jatuhnya hanya 4 kilo atau kurang. Jadi kalau Mitsubishi Triton ini yang 2,5 2500 cc ini, kalau menurut spek, jadi pengikatan awalnya itu dari baut cylinder head 2,5 atau 2,5 kg, dengan cara awal pengencangannya itu dari arah yang paling tengah. Mana yang terdekat dari tengah, kiri, ke kanan, dan seterusnya. Oke guys, jangan lama-lama dan dukung terus videonya Bajasun Andi, biar terus makin semangat membuat konten. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini kemarin saya tidak sempat merekam yang mobil Triton, Mitsubishi Triton yang 2800 cc yang tahun 2012, karena kemarin itu cukup sibuk, jadi tidak sempat bikin konten. Untuk pemula tidak usah takut untuk pengencangan baut ini. Jadi untuk pengencangan baut cylinder head ini ada speknya, ada aturannya, tapi dalam intinya ini kalau ditimbang atau digunakan pakai momen alat mengukur pengikatan baut,
itu dari tiga tahapan itu intinya cuma istilahnya bisa dibilang ini 14 kg pengikatan baut spinnerhead ini. Jadi kalau pengikatan ini dari tengah baru yang terdekat dari tengah, baru kembali lagi ke tengah, terus selanjutnya lari ke belakang yang terdekat dari tengah, dan seterusnya seperti itu. Itu kalau menurut spek ini beratnya 2,5 atau 2,5 kg, dan selanjutnya 90 derajat kali 2, jadi 3 tahapan. Pertama 2,5 kg, selanjutnya ditambah 90 derajat kali 2, jadi 180 derajat. Ini rencananya cylinder head plus buat ngeratainnya itu yang tadi 2,5 kg. Oke, pantau terus dan simak terus. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share video Baja Sunandi. Dengan bersedekah subscribe, mudah-mudahan kawan-kawan semuanya yang menonton video saya yang lagi sakit disembuhkan dari sakitnya, digampangkan mencari pekerjaannya yang sudah bekerja, mudah-mudahan diberkahkan semua rezekinya, amin. Oke, guys, kita pantau untuk selanjutnya sampai video ini selesai. Nah, ini jadi sebelum pengencangan dengan baut dengan kunci momen atau torsi alat ukur, jadi kita bautnya ratakan dulu. Inilah tahapan pengencangan baut dari tengah dulu, dari tengah terdekat. Nah, ini dari tengah terdekat, nah, baru dari tengah terdekat belakang. Iya, dari tengah baru menyeberang. Sudah tahapan pemasangan topi klep atau topi palep ini di samping penahan dari pelatu klepnya, ini juga pengaman buat sepi pengunci per palep supaya tidak loncat. Ini pasang seperti ini, guys. Ini sudah dipasang semua. Selanjutnya tinggal pemasangan palep. Oke,
Nah ini sudah top 1. Top 1 itu ada posisi di sini. Top 1 ini tandanya berhadapan, di sini ada cowak dan ini ada kayak tanda panah. Nah, kalau yang atas ini juga ada di sini. Ini yang ada warna-warna agak pink. Nah, ini ada cowak di sini, di bawahnya juga ada kayak tanda panah. Nah, itu di dalam. Terus nah ini di kerkas. Nah, ini di kerkas ada warna oranye dan ini cekungan. Nah, ada titik cekungan dan sama tanda panah yang di atas. Nah, ini menandakan ini sudah top 1 dan ini warna oranye, ada cekungan juga dengan tanda panah juga. Nah, ini yang atas. Yang atas juga ini ada warna oranye, ada cekungan dan itu tanda panahnya. Oke, sangat jelas. Ini harus presisi, harus lurus. Oke, ini pengetopan camshaft atau nokenas. Di sini ada titik 1. Ini titiknya di tengah-tengah gigi dan lawannya ada di tengah-tengah antara gigi. Jadi ini bisa kita lihat ini. Nah, ini baru kita turunkan. Nah, jadi ini kalau diputar, ini posisinya yang satu lurus dengan gigi, yang satu lurus dengan antara gigi. Oke, jadi kalau sudah posisi seperti ini tinggal pemasangan kep untuk camshaft atau nokenas ini. Oke, kita lanjut. Untuk baut nokenas atau camshaft, nah kalau yang depan ini cuma 2,5 kg. Nah, yang bawah 12. Nah, kalau yang bawah 10 ini beratnya cuma 1 kiloan. Cara pengencangannya diurut karena ini ada tekanan dari palap ke atas, jadi tidak boleh langsung sekaligus di ujung dikencangkan. Jadi kita perlahan dijijak 1, 2, 3, 4 secara perlahan supaya turunnya sama-sama menekannya, cakup ini sama-sama menekan nokenas atau camshaft. Oke, ini pemasangannya guys. Jadi di sini ada nomor urut ini. Jadi ini 435, jadi dilihatnya depannya. Ini 135, 235, 335, 435. Jadi kita kasih pelumas dulu. Ini ada panah ke depan. Nah, ini
Ini nomor urut 235. Nah, ini ke 1, ke 2. Nah, kalau ini 535. Berarti nomor 5. Ya kawan, ini tinggal pemasangan injeksi atau nozzle, tinggal steel clamp, turbo sudah dipasang, dan ini tinggal ngepasin pengetopan timing bell. Dan ini insya Allah sebentar lagi selesai. Tanpa ada helper, lebih asik mengerjakan mesin itu sendiri, jadi bisa konsentrasi. Karena pada dasarnya sekalinya ada yang dilupa di antaranya komponen mesin ini, bisa fatal akibatnya. Oke kawan-kawan, kita lanjut dan pantau terus sampai hidup pengesetan mesin Triton Mitsubishi 2500 cc.